Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mutiara Podcast. Wah, senang sekali kali ini Ustazah kedatangan banyak sekali bintang tamu yang luar biasa, yaitu para pemenang juara Math and Language Competition 2021. Assalamualaikum kakak dan bunda. Waalaikumsalam Us. Terima kasih sudah berkenan hadir di Mutiara Podcast. Oke. Sekarang Ustazah mau berbincang terlebih dahulu kepada bunda kakak Akbara. Bunda boleh diperkenalkan terlebih dahulu supaya semuanya mengetahui, oh ini bunda kak Akbara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Usi, saya wali dari Ananda Akbara yang saat ini menjadi juara satu Math Language Challenge. Wah, luar biasa. Bunda, bagaimana perasaan bunda setelah tahu kakak menjadi juara pertama? Alhamdulillah, saya senang sekali, Us. Soalnya selama ini belum pernah memang untuk juara satunya. Memang dulu-dulu juga pernah jadi juara, tapi masih di juara, tahun kemarin juara dua, dan alhamdulillah sekarang ini sudah bisa naik juara satu. Bisa diceritakan bunda proses kakak, maksud saya persiapan kakak untuk menghadapi kompetisi ini bunda seperti apa di rumah? Sebenarnya untuk kompetisi sekarang ini, saya itu nggak pernah latihan di rumah Us. Juga saya juga nggak pernah mendampingi, saya saja nggak tahu bagaimana alur lomba ini MLC yang sekarang ini. Jadi sebenarnya untuk persiapannya dia itu nggak ada persiapan sama sekali. Memang sudah dia terbiasa untuk materi-materi yang sekarang ini diperlombakan, dia sudah mampu sebelumnya. Sudah menguasai, ya. Mandiri ya bunda, ya. Kemudian. Bisa diceritakan bunda, cara kakak belajar di rumah itu seperti apa dalam kesehariannya? Kalau untuk belajarnya itu memang agak sulit, Us. Tapi kalau untuk matematika, memang dia mulai TK itu sudah saya ini ya, saya usahakan untuk agar lebih suka berhitung. Ya, jadi usaha saya memang saya ikutkan les seperti itu. Oh. Dari mulai TK. Dari mulai TK iya. Sudah diikutkan les ya, seperti itu ya bunda, iya. Ya. Dalam upaya bunda membuat kakak ini lebih cinta sama matematika, iya. Dan sekarang berbuah hasil, iya, ya bunda, iya, luar biasa. Alhamdulillah. Oke bunda, tips. Saya mau tanya tips parenting dari bunda itu seperti apa sih? Cara saya memang itu, Us, saya ikutkan les aja ya. Di rumah itu susah sekali kalau saya suruh belajar gini-gini. Kalau yang nyuruh selain saya, itu masih bisa. Mama yang di lesan itu suruh jatah tugas-tugas, itu masih bisa. Kayak tugas dari sekolah. Tapi kalau saya suruh sendiri, itu susah sekali. Jadi caranya yaitu saya ikut leskan di itu. Oke, luar biasa upaya dari bunda membuat kakak itu lebih bersemangat lagi untuk belajar pastinya. Nah, setelah bercakap-cakap dengan bunda, Ustazah juga akan bercakap dan berbincang dengan sang juara, yaitu kakak Akbara. Assalamualaikum kakak Akbara. Waalaikumsalam Us. Oke, kak Akbara silakan memperkenalkan diri ke seluruh teman-teman supaya teman-teman tahu ini loh juara satu lomba Math and Language Competition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bara dari kelas 4C. Apakah kakak pernah merasa kesulitan sewaktu mengikuti kompetisi Math and Language Competition ini kak? Pernah. Iya, coba diceritakan kesulitannya seperti apa kak pada saat itu? Pertama nggak tahu cara mainnya. Oke, kemudian? Tapi makin lama makin tahu. Makin lama makin paham ya. Karena penjelasan dari Ustazah tuh kakak yang mencari tahu sendiri tuh. Penyelidikan. Oke. Kak Akbara,
ada yang mau disampaikan? Mungkin rasa terima kasih sama Bunda, sama Ustazah, dan juga para teman-teman yang sudah mendoakan kakak. Coba lihat kamera. Terima kasih, Us. Untuk bundanya? Terima kasih, Mama. Dan para teman-teman? Terima kasih, teman-teman. Wah, luar biasa, Kak Abara ini. Agak malu-malu ya. Baik, Bunda. Kesan Bunda dengan terselenggaranya kegiatan Math and Language Competition di Mutiara Anak Soleh ini seperti apa, Bu? Saya sangat senang sekali, Us, dengan adanya kompetisi seperti ini. Anak-anak itu lebih giat untuk berkompetisi dengan teman-temannya. Saya berharap semoga acara-acara seperti ini bisa setiap tahun diadakan di sekolah sini. Harapan Bunda untuk kakak Akbara ke depannya, Bun? Semoga Akbara menjadi lebih giat lagi untuk belajar, untuk menjadi sang juara. Wah, amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wah. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.